bulan ya? Yang pertama itu untuk kesehatan jelas itu. Pakai ini. Iya, kan kemarin kita pakai yang lain, itu biasanya kalau udara dingin seperti ini, itu gampang terkena sakit mata. Iya. Terus kalau setelah pakai ini? Tidak pernah, Mas. Sama sekali. Sama sekali. 2 bulan ini saya pakai ini, dombanya. Tidak pernah sakit mata. Oh, dombanya nggak pernah Iya, sakit tidak mata. pernah. Terus untuk Terus bau? untuk bau jelas enggak. Sama sekali ya, Iya, enggak itu bau. kan enggak bau. Padahal kan itu untuk urin kan saya buatkan tempat. Jadi enggak bau. Terus Padahal musim kotorannya hujan. bisa dikasihkan ke bebek. Iya, ke bebek, daging sama ayam daging. Kelebihannya? Kelebihannya yang pertama kita kan bisa menghemat kos pengeluaran untuk pakan. Setelah dilepkan? Dilepkan alhamdulillah kemarin sudah lolos uji lab kemarin dari Sukobindo Surabaya. Jadi sudah kita lab, itu ternyata memang bisa untuk aplikasi pakan bebek dan ayam daging. 25% proteinnya. Ya, 25%. Untuk tepung sindel. Namanya tepung sindel. kan udah di lab. Oh, menghemat sampai berapa persen? Pak, 50%. Iya. Untuk saat ini sekitar 40%. Pakan bebek iya, sama pakan ayam. Bebek, iya. Luar biasa nih, Pak. Iya. Laku serintilnya. Iya. Ini repot untuk pesanan. Jadi tiap minggu. Iya, tiap minggu itu 1 sampai 2 kuintal serintil selat. Jadi tepung itu tepung serintil itu Pak? Kita melayani sekitar 1 sampai 2 kuintal per minggu. Per itu kilonya kita jual per kilo Rp1.000. 1.000 sudah iya, digiling. Udah. Kering. Iya, kering. Udah ada nanti dicampur. Untuk campuran 40%. Nah, campurannya kalau untuk bebek 25%. Kita 25%. Pakai 25%, nanti kita pakai jagung 25%, terus katul 25%, kepi 25%. Kepi? No. Kepi itu katul halus. Oh, sudah nggak pakai sentrat, beli lagi. Itu sentratnya 25%, tepung serintilnya 25%, kepi 25%, jagung selap 25%. Oh, jagung sama kepi itu 25-25. Bekatul halus. Iya, bekatul halus. Oh, 25-25. Iya. Difermentasi iya. Dengan marolis iya. Lagi. Itu ketemunya 1 kilo tidak sampai 4.000. 3.000. Harus difermentasi lagi. Iya, difermentasi, iya. Difermentasi per 10 kilonya satu tutup ini. 24 jam. Per 10 kilonya satu tutup. Iya. Air 40%. Iya. 30%. Air 30%. Iya, 30%. 24 jam. Iya. Itu luar biasa, 45 hari bobotnya sudah 1,6-1,7. Itu bukan packing? Bukan. Kalau yang packing? Wah, luar biasa kemarin. Ini sementara yang packing belum ada aplikasi. Ini ada aplikasi satu teman. Itu usia 20 hari. Itu orangnya kaget. Biasanya tidak sebesar itu. Setelah aplikasi ini kok sudah sebesar itu. Berarti perkiraan sekitar 40 hari 38 sampai 40 hari panen. Enggak sampai 45 packing. Hari. Ya, packing. Bebek. Iya. Puakannya murah loh, Pak. Murah banget. Kalau yang pakai konsentrat itu ketemunya sekitar 4.500, 4.750. Ini dengan sindel cuma 3.750. Jadi per kilo kita menghemat Rp1.000. Yang enggak pakai serintil cuma pakai marulis bisa hemat loh. Iya, biasa penghematan sekitar 20%. Margi gitu loh, Mas. Margi. Jadi enggak seperti yang lain itu ternyata luwe. Iya, malah boros berbeda. Berbeda. Ternyata keunikannya di situ. Setelah diberi ini saiki margi, apalagi difermentasi guys, sedikit banget guys. Margi terus pengaruhnya ternyata malah justru lebih bagus. Ya hasilnya juga. Iya, lebih iya. Cepat. Iya. Baik Pak Eko, terima kasih atas penjelasannya tentang marolis peternakan. Terima kasih.